Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up. Kali ini Anda tengah menonton tayangan pada segmen MSUpedia. Pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan membahas alasan doa tidak dijabah Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang diinginkannya. Namun tak semua doa yang diminta oleh hambanya diijabah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala masih menyimpannya untuk di akhirat. Kali ini Ustaz Adi Hidayat membahas tentang doa yang diminta oleh hamba Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak selalu diijabah meskipun orang tersebut sudah berdoa hingga menangis, akan tetapi tetap tidak selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ustaz Adi Hidayat, ada seseorang sudah meminta lewat doa hingga menangis akan tetapi selalu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ustaz Adi Hidayat, jangan pernah kita menjadi seseorang yang meminta kepada Allah pada saat butuhnya saja. Namun seharusnya seseorang selalu meminta kepada Allah setiap saat. Allah Subhanahu wa taala senang dengan hambanya yang suka meminta, karena membuktikan semua yang ada di dunia ini hanya milik Allah semata. Ustaz Adi Hidayat mengatakan, jika ada suatu doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada suatu hal yang harus diperbaiki. Ustaz Adi Hidayat mengungkapkan, ketika ibadah sholat tidak benar, maka doa yang kita minta ini tidak akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sholatnya benar, itu masya Allah, jangankan doa biasa, orang yang meminta kepada Allah bahkan yang kata manusia mustahil, jika sholatnya benar pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat mencontohkan kisah Nabi Zakaria yang ada di dalam Al-Qur'an, yang mana doa Nabi Zakaria diijabah oleh Allah meskipun itu mustahil bagi manusia pada waktu itu. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sungguhnya Engkau Maha pendengar doa." Setelah Jibril memanggil Nabi Zakaria dan berkata, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya." Ustaz Adi Hidayat mengatakan bahwa pada waktu itu Nabi Zakaria tidak bisa memiliki anak dikarenakan mandul. Orang yang sudah divonis dokter dan dikatakan mandul, maka dari ilmu medis akan sulit memiliki keturunan. Namun beda halnya dengan keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria dan Siti Maryam. Nabi Zakaria dan Siti Maryam dikatakan oleh Ustaz Adi Hidayat sering melakukan ibadah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada waktu itu Nabi Zakaria dan Siti Maryam dikatakan tidak bisa memiliki keturunan. Namun Nabi Zakaria dan Siti Maryam tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berharap adanya keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban ini adalah diberikannya suatu mukjizat untuk Nabi Zakaria dan Siti Maryam agar bisa memiliki buah hati. Semua memang mustahil di mata manusia, namun akan berbeda jika sudah ada tangan Allah Subhanahu wa taala yang ikut campur di dalam hidup kita. Suatu yang mustahil akan terlihat sangat mudah ketika kita sudah dekat dengan Allah. Dari keteguhan hati ini, Nabi Zakaria dan Siti Maryam akhirnya diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya mawas diri dan memperbaiki apa yang salah. Perbaiki ibadah, maka Allah akan mengijabah doa-doa apa yang kita minta kepadanya. Yakni, perbaiki ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu memperhatikan sah tidaknya salat yang kita lakukan. Sudah benarkah tata cara ibadah salat kita? Dikerjakan dengan waktu yang sesuai kah? Alangkah lebih baiknya jika kita sedang melaksanakan sholat untuk lebih khusyuk lagi. Jangan pernah memikirkan dunia ketika melakukan sholat, karena jika sampai kita sholat masih memikirkan dunia, sholatnya sudah tidak fokus dan ada celah jin atau setan untuk menghasut. Dan hal itu akan menyebabkan kegagalan ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hingga menangis. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.